Hai semua, dalam video kali ini 31 Ogos 2022 kita bersama DMS Cycling Club. Dan hari ini sempena kemerdekaan kita ada dua tim. Satu tim A, tim road bike, hashtag track bike, hashtag giant, dan hashtag Scott. Scott ni kadang-kadang aku selalu lupa sebab ingatkan dia Canyon. Dia hashtag Scott. Okay, team A adalah team road bike. Dan kita ada team B. Team B termasuk aku sekali lah. Kita akan pergi ke mana tah, Jeram, bermountain biking. Tengah tunggu seorang lagi. Mana tah eh? Seorang okay. Lagi tu dia bukan menu tapi dia game awak. Saya cakap saya. Bayar awak ikut kita orang. Tak game. Aku harap juga lah kalau tak ada. Aku sambung kat rumah edit video. Road mana? Team A. Nilai Mesamol balik rumah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, team A dia akan buat 2 kali 65 km lah. Satu loop lah. Tapi total dia 130. Kalau bagi 2, 65 km. Sempena 65 tahun merdeka lah. Loop Jugra katanya. So semoga semuanya selamat. Kita akan flag off team A dulu. Okay, selamat. So semua video kali ni aku akan rekod dengan Insta360 One RS. So link aku letakkan di bawah video description. Yang ni tak pastilah dia nak ikut ke tak, Yamaha NMAX ni. Alright, jom saksikan video ini. Saya newbie. Lepas dia dah gasak Putera Jaya lah. Hai bang, lesen pendek bang, lesen pendek. Lesen pendek. Okay guys, tak tahulah puncak apa nama dia. Tapi tadi masa climbing tu rantai terkeluar pula. Aduh, baru nak climb satu kali je. Cik, terpaksa lah tolak. So sebenarnya ni pertama kali ya sebenarnya. Ni pertama kali MTB ni yang hari tu dah review. Lepas tu nak set. Dah setahun lebih dah. Setahun lebih ya? Dah setahun lebih lah. Tak pernah keluar lagi.
route untuk MTB, selalu road bike ya. So inilah kali pertama dan harap bukan kali terakhir lah. Ada. Okey, rehat jap, ambil nafas. Lepas tu nanti kita, katanya lepas ni rata je, katanya lah, harap-harap lah eh. Rata bawah ni. Kan, katanya. Katanya lah. Guys, hujan ngam-ngam sampai patut ada pondok belah sana tu, Arena Seremban. So saya dia orang ni makan dekat Arena Seremban tu lah, tapi sebab sekarang ni renovation, so kita lihat je. Hujan pun tak lebat sangat. Oh, kita akan lalu sana sementara tunggu hujan reda sikit, tapi hujan tak lebat sangat ni, okey ni. Okey. Jeram kan? Ha, jeram. Ini bawah kau, pokok je. Oh, sikit lagi sampai dah jeram? Ha? Sikit lagi sampai? Sikit lah. Sikit lah. Dia bergantung pada kita punya kapten hari ni. Betul lah. Good master. Harap-harap ada pertimbangan sikit lah setelah balik haji ni kan. Harap ada perubahan sikit lah. Tapi tak apa, kita layan je hari ni, insyaAllah. Semoga semuanya selamat. Itu okey bang buat. Jadi kita sambung. Air mata. Ambil nafas dulu. Air mata. Dah dekat dah. Dah sampai sungai Jeram tu. Tapi tapi rasa macam jauh. Aku tolak dulu. Ambil nafas. Biasa guys, kalau tak larat, tolak je. Sebab nak balik lagi nanti. Okay guys, so kalau korang nak tahu macam ni lah cara aku mounting Insta360 1RS. Sekarang warna merah tu maksudnya tengah recording. Tapi aku tak galakkan sangat lah kalau mounting macam ni, sebab tengok rap lah. Kalau rap korang banyak berbukit, kelapa sawit, jalan tak rata. So yang ni dia bergegar jugalah. Bergegar tak kisah sebab dia ada stabilisation. Cuma nanti ni, nanti dia ke belakang sikit, ke depan sikit, dia tak, dia longgar balik. So aku rasa lepas ni kalau aku nak masuk hutan mountain bike, aku akan gunakan chest mount lebih baik. So sekarang kita berada di ni lah tujuannya, berada di Jeram. Tak tahulah apa nama ni, air terjun kecil je tapi memang nice lah. So kita akan rehat di sini. Sarapan dah beli tadi sebelum gerak. So aku beli nasi goreng apa semua, kita makan, enjoy, lepas tu baru kita balik lah. Okay guys, kita pun dah rehat-rehat, basuh-basuh kaki, basuh-basuh basikal lah apa semua. Tak pastilah korang dengar ke tak.
Ni jarak aku dengan kamera. So lepas ni kita akan pulang terus lah. Jam pun dah menunjukkan pukul 10:20. Cuaca okey, kawasan pun air terjun yang kecil ni pun memang sejuk. Oh, kalau dapat camping sini pun best juga. Mandi pun best juga, tapi malah nak basahkan badan. Tapi badan sebenarnya dah basah pun sebab peluh kan. Tak apalah. Memang okey lah tempat ni. Hari pun dah nak start panas tapi still okey sebab ada kawasan kelapa sawit redup kan. Alright, jom sambung. Okay guys, kalau kau nampak di sebelah kanan, dia adalah kilang kuari. Okay. Bukit yang telah diratah untuk batu. So, yeah. Cuaca masih okay. Walaupun dah pukul 11. Downhill balik. So slow. Pelan-pelan saja. Newbie lagi. Jaga brake depan belakang. Jaga brake depan saja. Dan juga offside dia lah. Untuk kembara MTB newbie kali ni, kita ada basikal mountain bike daripada GT Domina. Betul? GT Domina. Oh, cantik juga basikal ni. Tayar pun okey. Shimano Dior disc brake. Alright. Tuniga, colour dia warna oranye. Dan macam biasa aku punya Caspool Captain. Sebenarnya ni lah kali pertama dia kotor macam ni. Kalau tidak, dia hanya berdebu sahaja. Lap-lap, debu balik. Lap-lap, debu balik. Inilah kali pertama. Setakat ni nampak macam okey lagi. Cuma tadi nak tukar gear tu, dia sangkut sikit. Mungkin kurang minyak ke apa. Dan kemudian kita ada Cam Hydis. Ya. Yeah. Oh, aku punya Shimano Dior juga. Cam Hydis pun sama. Shimano Dior juga. Kalau merah dia, cun. Metallic. Okay. Otai punya. Handlebar pun merah. Mantap. Dan kita ada satu lagi, La Polygon Strada 5. Ni pun aku dah review. Boleh tengok dekat YouTube channel dan pancik pula. So, kita akan tengok lah macam mana nak tukar tayar sebab aku memang tak tahu. Sebab aku punya road bike tubeless. Yang tu pun baru pertama kali, tak pernah pancik lagi. So, memang tak tahulah. Up. Thank you.
Okay, mami, masih. Okay guys, itulah saja sedikit pesan aku pada video kali ini. Alhamdulillah dah sampai di rumah. Jam pun dah telah menunjukkan pukul 12:30 hari. Dapat dalam 20-21 km. So aku sebagai newbie, aku rasa seronok juga naik mountain bike ni. Adventure, masuk kelapa sawit, lecak, jumpa sungai apa semua kan. Adventure juga. Tapi ada juga yang tak best-best lah, seperti kotor lah. Kalau nak compare dengan road bike kan. Tak apa, mungkin ini kali pertama. So mungkin lepas ni kali kedua, kali tiga, mungkin dah lebih biasa dan dah tahu macam mana selok-belok nak main MTB ni, baru aku boleh rasa fun. Tadi pun seronok juga, cuma mungkin sebab pertama kali aku rasa macam takut sikit bila masuk hutan. Seram sikit bila turun bukit, lagi-lagi downhill kan, dengan lecaknya, dengan batu-batanya apa semua kan. Dan tadi pun aku dua kali jatuh. So tapi jatuh yang okey lah, boleh handle, nasib baik tak tersembam ke apa kan. Alright, so untuk video seterusnya MTB, memang aku akan gunakan Insta360 RS tu dekat chest mount lah. Sebab dekat handlebar mount ni memang agak bahaya sikit. Sebab dia kanan-kanan longgar, so dia ke belakang, ke depan, macam tu lah. So agak bahaya sedikit. Aku banyak risaukan Insta360 tu lah, je tak sebab benda mahal kan. Alright, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya!